我去吧，没鸟了，没鸟了。Selamat siang rekan-rekan dari media. Benar, pada tanggal 18 sekira pukul 5 subuh kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawasari, tepatnya di Gang Sepakat 2, ada rumah warga pelaku yang menyimpan barang bukti berupa narkoba. Mendengar hal tersebut, saya memerintahkan anggota saya untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan di mana rumah yang berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut. Setelah dikumpulkan informasi tersebut, didapat diketerangan bahwa di salah satu rumah warga di jalan di Gang Sepakat 2 nya, di rumah dengan inisial rumahnya S, ada menyimpan sebuah satu klip narkoba sabu, dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam di belakang sebelah WC-nya di luar. Setelah kami temukan barang tersebut, kami tunjukkan kepada pelaku dan membenarkan bahwa barang itu adalah miliknya. Dan untuk keterangan awalnya, informasinya ini adalah pengedar, namun kami akan lakukan segera penyelidikan karena kalau dilihat dari banyaknya jumlahnya ini, dari jumlahnya barang bukti ini, berapa? Yang mungkin dipakai itu sendiri. Berapa jumlahnya? Ini dari timbang berat kotornya 18, kurang lebih 18 gram. Inisial tersangka Pak? Inisialnya S. S Pak ya? Warga Singkawang. Warga Singkawang asli, sudah lama untuk diidentitasnya kerjanya swasta. Masuk dari Pontianak Pak, dia masuk. Untuk sementara dia belum memberitahukan informasinya, hanya informasinya yang pengantar adalah inisialnya A. Pak, kena pasal berapa Pak? Ini kena pasal 112, 114 ayat 2. Ancaman? Ancamannya bisa 10 tahun lebih, karena di atas 5 gram. Ada perlawanan Pak? Ya. Waktu ditangkap ada perlawanan? Syukur Alhamdulillah, karena kami pada saat penangkapan sesuai dengan prosedural, kami melapor dulu kepada Pak RT setempat. Jadi pada saat kami melakukan penggeledahan, kami disaksikan oleh RT setempat. Jadi dari pihak keluarga dapat menerima karena mengetahui kedatangan kami didampingi oleh RT. Terkait banyak dengan kasus narkoba, Polres tetap komit Pak. Polres tetap komit, katakan yes, katakan no dengan narkoba. Berapa barang bukti aja? Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti ditemukan uang tunai jumlahnya sekitar 650, handphone dan alat timbang dan sendok berikut dengan pipet. Sehingga kalau ada ditemukan timbangan dapat dikategorikan sebagai benar.